Tawuran antar dua kelompok pelajar terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten sore tadi. Aksi tersebut dibubarkan warga. Tawuran dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram melihat aksi ini langsung membubarkan para pelajar. Dua kelompok pelajar pun kabur di tengah jalan raya yang ramai. Beberapa pelajar yang kabur memakai sepeda motor terjatuh karena dikejar warga. Tiga pelajar itu terluka ringan di bagian kaki. Warga mengatakan tawuran bermula saat dua kelompok pelajar ini berpapasan dan saling ejek terjadi. Akhirnya kedua kelompok saling lempar batu hingga meresahkan warga. Usai tawuran, petugas bersiaga di lokasi mengantisipasi tawuran susulan. Anak yang pika itu lewat bawa motor, dikejar-kejar lah sama anak pentek itu. Jadi kebetulan di sini rame, banyak supir-supir, akhirnya diuber sama supir-supir lah.